Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel ini. Di masih berjumpa, berjumpa kembali di channel ini bersama saya Arif. Dan saya akan mikat ya guys, mikat burung menggunakan MP3 yang ribut gitu guys. Karena saya itu mulai tadi ya muter-muter sampai mumet, sampai pusing kepala guys mencari burung suku ontong ini ya ini guys nggak dapat dapat burung suku ontong ini guys mencari satu aja nggak dapat dan saya akan nyobain mikat burung itu menggunakan mp3 ribut dan saya akan ngasih tip buat teman-teman jika mikat burung menggunakan mp3 ribut jadi kita itu harus menggunakan mp3 yang jos suara yang keras dan juga kita membutuhkan sesuatu yang kiranya unik dan penasaran untuk burung itu guys dan saya bersama adik saya itu guys lagi berburu buat video tentang berburu guys dan berhubung saya bicara tentang berburu channel ini lain hari guys setelah ini ya akan diisi juga tentang berburu guys karena kenapa di sini itu sulit banget buat konten mikat guys susah banget Burung itu susah banget, Guys. Karena burung kicau itu di sini jadi incaran. Sedangkan burung yang bukan kicau, cuma burung-burung burung tekukur, burung apa gitu, Guys. Itu bukan jadi incaran, Guys. yaitu itu nggak diapa-apain gitu, Guys. Ya ada sih pemburu tapi cuma dari daerah-daerah lain. Jadi di sini saya sering berburu, Guys. Karena burung tekukur dan seperti garangan, burung-burung lainnya guys, seperti burung rawa, burung apa ya, mandar gitu banyak banget masih melimpah di sini guys. Dan burung kicau hampir punah gitu guys. Jadi saya akan berapa ya? Jadi saya akan upload juga di channel ini tentang berburu gitu guys. Untuk berburu burung gitu. Dan kalian tenang aja, saya tetap akan upload video tentang mikat burung guys. Mikat burung tetap tiga hari sekali dan dua hari yang kosong akan saya kasih untuk berburu gitu guys. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke proses pemasangan untuk pemikatan ini guys. Mikat ini kita membutuhkan umpan untuk mikat burung. Umpannya bebas, kalau menggunakan caijo, ijo, kacer, murai, atau burung-burung yang lainnya teman-teman. Gitu ya, jika kalian punya. Tapi kalau di sini nggak ada murai guys, nggak ada. Jadi saya akan menggunakan sego ontong saya segontong yang sudah legendaris ini guys Bang umpannya harus gacor juga tidak guys umpan ini tidak perlu gacor intinya dia itu bisa gerak lompat-lompat aktif gitu guys sudah cukup karena nanti burung itu akan dicantolin sama kurungan cantolin di bawahnya pulut gitu guys lalu burung ini akan lompat-lompat jadi burung yang datang di atas itu akan merasa ada yang beda yang penasaran apa itu lompat-lompat atau kok burung ada di situ gitu teman-teman jadi yang lain itu akan turun ke bawah dan mengikuti juga gitu, akan turun ke bawah. Jadi walaupun kalian memikat burung sirpu, segontong, berjak lumut, berjak merah, kalian juga bisa ngasih tip ini. Kalian kasih burung ribut, nanti semua burung akan turun gitu guys. Burung apa aja yang ada pasti akan turun gitu. Tapi di sini itu burung banyak sekali yang sudah paham dipikat guys. Jadi jika burung cuma yang datang satu, ya maklum lah guys. Di sini susah banget, super susah. Andai saja kalian salah satu ada yang mau ke sini, mikat bareng sama saya, baru kalian tahu rasanya. Satu hari, dua hari, baru jadi konten. Kadang empat hari saya zonk gak ada. Kalau saya itu setiap hari guys, buat konten, buat konten yang direquest kalian, seperti burung pendet, burung sekontong, dan burung-burung yang lainnya. Itu saya setiap hari usahakan buat guys, tapi cuma gagal, burungnya susah banget. Apalagi burung yang istimewa, itu jadi inceran para pemikat, guys. Oke, biar nggak banyak omong, saya kok banyak omong ya, guys, hari ini ya. Saya akan lanjut saja untuk mikatnya, guys. Oke, lokasi di sengon-sengon. Dan pohon yang tepat menurut saya adalah pohon itu, guys. Itu ya, di pohon itu. Karena yang lain jelek semua. Itu pohon tinggi dan ada daunnya banyak, guys. Yang lainnya nggak ada kan, di pohon itu. Jadi, burung itu nanti tidak akan takut turunnya karena perutnya nanti akan dikira ranting kita ancepin kanan kiri gitu guys oke lanjut let's go oke okay, brother ini ya akan saya jadikan umpan teman-teman burung soko untung saya ya karena mikat burung itu tidak harus menggunakan umpan yang sama teman-teman jadi burung soko untung saya ini akan saya jadikan umpan lalu dikasih bateri ribut ya karena burung ini fungsinya cuma buat gerak-gerak dan burung lain itu agar penasaran dan dia akan turun gitu teman-teman oke yang pertama kita langsung saja ambil pulutnya teman-teman oke pulutnya diambil lalu kita tinggal cari lokasi ya teman-teman yang tepat ya contohnya seperti ini teman-teman di sini tuh yang positif ada burung sirpu dan juga ada burung kemantenan jadi posisinya itu harus miring teman-teman dan harus menonjol seperti ini ya oke saya rasa saya taruh di sini teman-teman di ranting ini ya. seperti ini seperti ini teman-teman dan umpan ini akan saya taruh di sini cantolin di sini agar burung yang lain teman-teman bisa penasaran dan dia itu akan ikut turun oke ya dan biar nggak lama-lama teman-teman burungnya ada di sana kita kasih aja mp3 ribut nanti yang kena burung apa ini teman-teman ya soalnya mp3 ribut itu akan mengundang semua jenis burung teman-teman kita coba burungnya masih mau datang apa enggak di lokasi ini teman-teman oke waktunya kita masang mp3 ya nanti kalau ada burung lalu melihat umpannya itu gerak-gerak teman-teman burung yang lain akan lebih penasaran dan dia pastinya akan ikut turun gitu teman-teman. Kita langsung saja ya pasang baterainya. Oke okay, brother Poin ya Saya penasaran sama burung itu teman-teman Burung apa itu Buntutnya pendek kok Kerbel-kerbel teman-teman oh. Perjak sawah guys Ini guys Perjak sawah guys Ini Anu guys Habis kena pulut guys ya Dulunya kena pulut Setelah itu Dia itu Kabur gitu guys Ini ya Nah ini guys jadi ekornya itu enggak ada, guys. Buntutnya itu enggak ada. Nah, ini ya. Ini, guys. Ini dulu kena pikat. Setelah itu kabur, guys. Ekornya enggak ada gitu ya. Alhamdulillah masih kena. Kleper-kleper tadi, guys. Saya kira sogo ontong, tapi kok sogo ontong besar gitu, guys. Saya bingung kalau sudah kena aja saya lihat ternyata burung penjak sawah klik-klik sawah gitu, guys. Oke. Okay. Ini lanjut. Ambil yang satunya, guys. diambil dulu. Yang ini burung kemade, burung ceres atau kemade teman-teman. Ini ya, kalau nggak ceres kemade teman-teman. Sama aja ya. Ini yang cewek. Oke ya, kita lepas dulu teman-teman. Oke teman-teman, dua poin untuk burung kemade dan juga burung perenjak sawah teman-teman. Dan waktunya kita melepas dulu teman-teman. Oke, melepasnya menggunakan bensin, pertalik, pertama nggak apa-apa teman-teman. Ini isinya bahan bakar ya bukan lemge teman-teman Oke, okay, pegang dulu Oke ya teman-teman Ini sudah berhasil Dua poin Untuk mikat burung kemade Dan juga burung perenjak sawah teman-teman Dan saya menggunakan MP3 ribut Dan ditambah umpan teman-teman Dan jika kalian tidak punya umpan burung segontong Gunakan umpan burung apa aja Burung pipit, burung burung emprit Burung perenjak lumut, perenjak apa aja Terserah kalian teman-teman Intinya ada umpannya nanti burung itu akan merasa penasaran dan dia akan ikut turun gitu teman-teman oke saya liris dulu ya untuk burung ini 1, 2, 3 kabur 1, 2, 3 juga kabur oke teman-teman semoga video ini bisa ber bermanfaat ya dan bisa membantu kalian dan saya rasa sudah cukup saya Arif saya mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh